السلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, oh jemaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah Islami Tindah dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi di Islami Tindah. Mudah-mudahan semua jemaah yang ada di rumah dalam keadaan sehat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Dan kemurahan rezeki pastinya. Amin. Nah, sebelum kita lanjut kita membahas tema kita pagi hari ini, saya akan mengajak jemaah yang ada di rumah untuk melihat sebuah video terlebih dahulu. Ada sempat tayangan yang viral waktu itu dia di salah satu media sosial. Ini tentang wanita yang setia memberi makan kucing liar. Ini ditayangannya. Belum lama ini viral sebuah video yang menunjukkan seorang wanita berhati baik. Di dalam video, wanita tersebut diikuti sekumpulan kucing liar di pinggir jalan. Video viral tersebut dibagikan akun Instagram @makassarinfo pada Selasa 23 Juni 2020. Semoga semua orang bisa jadi seperti ibu ini. Jangan lupa tag seorang, video Denny Harun. Tulis akun Instagram @makassarinfo. Video tersebut di-repost dari akun TikTok milik Denny Harun. Terlihat di dalam video seorang wanita berhijab dengan pakaian panjang berjalan menyusuri jalanan yang tidak diketahui pasti lokasinya. Dalam video berdurasi 43 detik tersebut, wanita itu membawa kantung kresek di kedua tangannya. Kemudian kucing liar setia mengikuti arahnya. Tak berselang, wanita itu lalu menghentikan langkah dan berdiri di halaman sebuah bangunan. Ia kemudian membuka barang bawaannya yang kemudian langsung diserbu oleh kucing-kucing tadi. Menurut keterangan pengunggah video, ia seringkali melihat pemandangan serupa. Rupanya wanita dalam video kerap dibuntuti kucing saat melintas di jalan karena rajin memberikan makanan. Jamaah, yeah. Ini masya Allah luar biasa ya. Ini perlu ditiru nih. Tadi kita nonton sama-sama ya, seorang wanita ini yang peduli terhadap sesama makhluknya Allah. Dan zaman sekarang ini banyak perempuan nih yang nggak sadar sebenarnya ya, memiliki cara sebenarnya ya agar bisa mengalirkan yang namanya amal jariah bagi dirinya. Nah, hari ini langsung aja kita bahas sama-sama mengangkat tema Islami Tindah, bagus banget. Temanya adalah amal-amal jariah para wanita. Alhamdulillah. Lillah. Nah, langsung aja kita bahas satu persatu nih. Yang pertama kita tanya sama guru kita Ustadz Maulana. Ya. Ustadz Maulana, mohon izin ya, berbicara tentang yang bisa dilakukan wanita, ternyata ini memang katanya banyak banget ya. Bisa menjadi satu amal jariah untuk mereka kapanpun dan dimanapun. Jadi harus digarisbawahi, kapanpun dan dimanapun. Nah, memang sebenarnya amalan apa saja Ustadz yang bisa dilakukan para wanita yang kapanpun dan dimanapun. Apakah tayangan tadi termasuk di dalamnya? Mohon izin penjelasannya, tafadhol Ustadz. Makasih banyak Mas Padli, Masya Allah, Tawarakallah. Izin Ustadz Sam, Ustadz Nada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah. Yeah. Oh jemaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di penghujung bulan Jumadil Awal 1443 Hijriah, juga di penghujung tahun 2021, semoga kita diberikan keberkahan, kemuliaan. Amin. Dan 3 bulan lagi menuju bulan suci Ramadan. Nah, kalau berbicara tentang wanita dengan amalannya,
wanita dengan ibadahnya, wanita dengan kemuliaannya, wanita dengan amal jariahnya. Luar biasa, kali ini kita bahas tentang amalan-amalan jariah dari sosok yang namanya wanita. Ternyata ada yang luar biasa, yakni ketika wanita itu menyusui sehingga mengalirkan pahala jariah. Maka keistimewaan sosok wanita yang mendapatkan pahala menyusui dalam Islam, yang pertama adalah yang jelas mengalirkan banyak pahala yang dihitung dari setiap tetesnya. Wow. Dari setiap tetesnya. Ini luar biasa loh. Makanya pahala yang luar biasa. Seandainya sosok anak akan membalas ASI dari sosok ibu yang setetes itu tidak akan bisa terbalas dengan dunia seluruh isinya. Makanya suatu kemuliaan bagi sosok wanita yang memberikan ASI eksklusif buat anaknya. Ini luar biasa loh. Makanya supaya anak mendapatkan asupan gizinya yang imunnya. Jadi ASI itu mengandung makanan. ASI itu mengandung minuman. ASI itu mengandung imun. ASI itu asupan gizi. ASI itu jadi banyak banget kemuliaannya. Maka ketika sosok wanita memberikan ASI kepada anaknya, maka dijauhkan dari siksa api neraka. Sekali lagi, dijauhkan dari siksa api neraka. Dan diberikan nilai dan gizi yang terbaik untuk anaknya. Sedekah yang terbaik dari sosok seorang ibu adalah memberikan ASI kepada anaknya. Kalau bisa sampai 2 tahun. Masya Allah, mudah-mudahan berkah ya. Mudah-mudahan semua Amin. Yang nonton lagi tersenyum-senyum. Wah, ternyata banyak banget pahalanya. Dan ketika dia memberikan ASI kepada anaknya, maka bernilai lebih. Lebih apa? Lebih pahedanya, lebih kemuliaannya. Jika lo dia sanggup sampai sesuai aturan dalam Al-Quran, kalau bisa menyiapinya sampai 2 tahun. Itu tambahan kelebihan. Tapi kalau memang tidak sanggup karena perihal sesuatu dalam hal, kita maklumi. Dan apalagi ketika sosok wanita itu memberikan ASI kepadanya, maka balasannya kebaikan yang amal jariah sepanjang masa. Karena ASI itu masuk ke dalam tubuh anak, sehingga menjadi darah, daging, dan tulang. Sehingga anak itu atas kehidupannya ada andil ibu di dalamnya. Masya Allah. Jadi amal jariah iya, itu. Jadi ibu-ibu yang tadinya ada niat, ah saya gak mau nyusuin anak saya, akhirnya nyesel. Ah sekarang saya susuin aja deh, karena setiap tetesnya ternyata dihitung pahala, Masya dihitung Allah. Dihitung pahala, dan ada 5 air yang tidak mungkin dibalas. ASI, air ketuban, air keringat, air mata, kemudian air darah nipas. 5 ini tidak Masya mungkin Allah. Bisa terbalas. Terima kasih banyak Ustadz Maulana sudah mengingatkan semuanya nih ya, bicara masalah jariah yang bisa dilakukan oleh para wanita. Nah sekarang